Hari ni Afi nak buat konten apa? Hari ni Afi nak buat konten adalah konten yang di mana Afi memanggil Mimi dan partner-partner Syik dan Mimi yang sebelum ni untuk meneka suara. Makan pagi Mimi, Kanda, Riz dan Safwan. So, diorang akan perlu menyanyi dan Afi akan convertkan suara menyanyi yang diorang tu kepada suara Cik Mouse dan Afi akan bagi dekat Mimi dengar dan Mimi perlu meneka suara itu adalah suara siapa? Kak Dahi. Ya. Yeah. Enjoy, Mata Hafiz. Awak episode depan lah. Sekejap lagi saya shoot balik. Ini untuk Mimi dan untuk para partner dia yang lama. So, dah bangun lagi masa kita menjemput, kita pergi memanggil dan semua. So, let's go. Okay guys, so sekarang ni kita bersama Ucu. Ucu. Okay, Ucu. Okay, kita bersama Acu Penyabar sekarang ni. So, konten aku kali ni, okay. Aku nak suruh Mimi teka suara kau sekejap lagi. Teka apa? Suara kau sekejap lagi. Suara saya? Awak kena menyanyi. Okay. Awak nyanyi je sedap-sedap. Nanti saya convertkan suara awak kepada suara Cik Mouse. Okay. Dan Mimi perlu teka suara awak. Betul suara awak ke bukan suara awak? Sebab tu saya tak nak ajak awak dengan Mimi sekali. Faham? So, dia kena teka ni? Kena teka. Tapi, apa yang saya tahu, Mimi mesti akan tahu juga suara saya. Yalah, walaupun dia ego, tapi dia akan tahu juga suara saya. Sebegitu ke? Anda mengetahui keserasian. Betul. Alangkah indahnya kalau saya ada partner juga. So, Ucu, nyanyi je lagu apa? Okay. Saya akan rekod satu, boleh. Dua, tiga. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu Ihin kembali. Kau sebut kau jangan sebut nama kau. Tak. Dah kan tuan. Konten ni mesti saya elak kan. Dia takkan panggil aku sebab suara aku. Kita masuk lagi Mimi kantor nanti. Mimi dah balik ke Mimi. Alah. Mimi dah balik ke Mimi. Dah ada depan mata dah balik lah ni. Jangan ganggu dia. Mimi dah datang. Sabarlah, kejap lagi aku panggil lah kau. Jangan marah Mimi. Bila masa aku marahnya, ya Allah. Mimi keluar, keluar saat boleh? Jangan marah Mimi. Tutup kamera tak? Tutup kamera tak? Kejap Mimi. Sekejap lagi kau masuk Mimi. Okay. Alah, Mimi datang lagi. Okey. Okey. Oh, nak FFP. Dia nak FFP ke apa ni? Nampak. Okey. Ada besar. FFP. Malu nak rasa hidup. Betul weh. Ay, Yamah ni tak FFP. Kan? Okay. Oh, bukan kena nyanyi ramai-ramai? Bukan seorang-seorang. Okay, Abang Mimi dulu lah. Tak pernah aku kesini lah nak dengar aku nyanyi. Sorry. Nisa lah. Dia panggil saya. Abang saya yang saya menghargai. Okay, bye. Buka pintu, keluar-luar sikit. Main aku je lah yang keluar. Okay. Guys, sekarang saya nak suruh Hafiz teka, dah banyak dia ni, teka lagu suara siapa? Tadi yang saya dengar tu suara Hafiz. Betul. Macam Hafiz soalnya kan? Bukan. Cuba nyanyi suara aku je. Jika dapat ku mengulangi. Ada sikit kan? Sama. Sekejap kan, aku nak panggil orang lain dah. Okay. Sekejap, ganti Hafiz je. Ganti Hafiz. Tolong ganti Hafiz, sekejap. Konten aku dah jadi macam konten. Cerabutnya aku hidup! Tolonglah. Saya dah sufi sangat. Tak nak keluar. Saya nak FFP. Tak nak keluar. Nak FFP juga. Nak FFP juga. Okay, saya keluar. Okay. Awak. Satu, dua, tiga. Jika hari ini yang terakhir,
izinkanku mendengar suaramu lagi. Menangislah, teriaklah sekuat mana gunaku. Suara ini tiada berteman. Okay. Teriak suara Ihinda. Sekejap lagi aku akan panggil engkau, Safwan, Datuk Riz. Okay. Engkau, Safwan, Datuk Riz, sekejap lagi akan ada sekali-sekali dengan Mimi. Okay. Dan Mimi akan meneka suara-suara. Okay. So sekarang ni aku nak ambil part Safwan dulu. Okay, Safwan. So, kau pergi Safwan. Safwan jap. Jangan bagi saya jenis tau. Okay. Kau pergi tumbuk-tumbuk dulu baru ajak masuk sini. Okay. So kat sini, konten aku hari ni adalah konten mu nyanyi, Ihin nyanyi, aku rekod suara, Datuk okay. nyanyi. Lepas tu aku kongo kepada suara Cik Mouse. Mimi yeah. perlu meneka suara siapa dia. Oh, bijak tak? Bijak tak? Bijak tak? Bijak tak? Gue nak nyanyi lagu apa? Lagu apa dah ni? Bahagiamu Deritaku. Oh, yang tu tak dapat lancar. Okay. Aku tak tahu manilah cintamu. Aku tak mampu pertahankan. Tinggalkan ku perlahan-lahan ku terima. Semakin ku sakit, semakin kau bahagia. Mengapakah aku jadi lemah? Sungguh ku tak sangka dia membawa jantungku bersamamu. Wih gila, first time aku sampah. Kau ni tangan aku buat konten pun tak sampah. Kau ni sampah, aku jadi mayat. Aku nak tekih asli. Aku pun terkejut, sampai. Gila. So, sekarang ni Safwan dah, Ihin dah, Datuk pula. Weh. Haa, ni konten ni api wak. Apakah yang dikejar dalam hidupmu? Berkali ku kata padamu, kita singgah di dunia yang sementara, penuh tipu daya yang kekal di sana. Biarlah kita bersama, usahlah hanyut terus terlena kerana dunia. Okey. So, oh my god. Wow. Ya, aku rasa mungkin Mimi boleh apa ni? Teka ke lagu ni? Ya, yeah. Sebab aku selalu nyanyi kat dia gitu. Hari ni kita jemputkan dia seorang lagi untuk menyanyi. Dan kita akan bagi Mimi teka lah. Alright guys, so sekarang ni saya dah bawa Mimi untuk meneka. Tak ada buat konten Mimi. Meneka, okay. Aku buat konten antara Ihin, Safwan, Datuk Riz. Siapa suara lagi? Akanda. Kau perlu teka suara-suara dia orang. So aku dah nyanyi suara siapa? Betul. Aku dah convert suara ni kepada Cik Mouse. Aku nak teka. Mana suara partner hang sekarang ni? Kalau aku teka salah takkan itu partner aku juga. Salah tu bermakna hang salah. Hang jumpa orang salah. Betul jumpa salah. Dia macam gayung tak bersambut. Jumpa orang yang salah. Salah ni. Sambil nyanyi betul sebelum ni hari-hari ni jadi salah Zalim. Okey. Kita dah lama tak tengok Hafiz buat lagu kan? Sebab dulu dia suka menyanyi. Ya. Yeah. Suka lagu. Ya. Yeah. Dia buat balik, nyanyi balik. Kita jumpa Hafiz. Aku dah nak jadi macam... Mana gitar kau? Gitar ada. Ada. Aku nak habiskan segmen ni dulu. Aku buat terjaga cover balik. Okay, okay. Kau kena prepare lagu. Aku tak nak dengar lagu sembilu kau tu. Orang yang salah sembilu tak nak dengar lagu sama. Okey, okey. So sekarang ni kau teka. Suara yang pertama. Okey, okey. Nampak kasut macam kenal. Bongok. Dia macam nak buat konten tapi dia bodoh. Tengok. Okay, dia nak buat konten. Sini, ada sini. Okay, okay. Cepatlah. Okay, kita bodohkan diri. Okay.
Siapa teka? Siut betul. Siapa menyanyi ni aku okay, jawab. Okay, jangan teka lagi ya. Jangan teka lagi ya. Dengan suara ni pula. Aku pukul kat orang ni. Suara ni. Aku tahu ni siapa. Bila kita ke? Siapa? Riz. Riz. Okey dah jumpa satu. Tiga lagi kau tak boleh teka lagi ya. Kau jangan peluk. Ya Allah. Jangan peluk. Berdosa. Makin lama dia duduk kat sini makin teruk dia kan. Dulu masa mula-mula masuk macam mana? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalau saya buat salah kau saya minta maaf tak apa. Ini ya dengan suara ni ya. Suara yang ketiga, keempat, ketiga. Okey ni satu lagi. Nenek, aku rasa ni kanda. Kanda. Dengar dulu. Siapa tadi Riz? Riz, Kanda, Safwan, Ihin. Safwan. Safwan. Yang mana satu? Okey, kau dengar balik lah. Kau teka lah. Okay, kan? Ini kau teka. Ini suara siapa? Oh, dua orang. Okey, suara siapa? Teriaklah. Susah kan? Susah kan? Susah. Suara siapa? Apa bongok? Siapa jenis lagu teriak lah? Ha, antara partner kau dengan presiden kau. Antara tu. Siapa presiden aku? Riz. Oh, Riz presiden ni kan. Riz. Yang pertama tu lah. Tu. Tapi yang kedua tu betul tak? Ya, Riz. Riz yang kedua? Yang mana? Yang ni ke? Ni yang kedua. Lain ke? Siapa? Ini. Nombor dua. Ini nombor dua. Aduh, pening lah. Aku macam sama je. Ya, memang sama. Itu sebab itu dia dinamakan teka-teki suara Cik Mas. Ihin. Ihin yang mana? Satu ke dua? Ketiga ke empat? Ihin yang keempat. Ihin yang keempat. Adakah Ihin yang ni? Eh bukan. Ada tu nombor 4. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 ni nombor 3. Eh bukan. Ah, yang ni sama. Ni Riz. Ni Riz. Okey, Riz nombor 3 Riz. Macam nak bagi clue je kau. Ya. Nombor 3. Sama tak nak bagi kalah. Nombor 3 Riz, nombor 1. Ihin. Ihin. Okey, nombor okey, nombor 2. Safwan. Safwan, okey. Nombor 3, nombor 3 dah tekan, nombor 4. Semua ganda. Semua ganda. Ganda ke? Ganda. So kat sini Mimi dapat teka empat-empatnya betul. 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 So tadi mula-mula tadi tu aku teka salah, kau bagi clue baliklah. Ha, saja. Kau betul betul. Memang tak nak bagi kalah sini. Okey, suara Ihin yang sebenarnya. Dia dapat dengar duo masalahnya. Hai. Hai. Oh, weh. Ke pertama tu? Ni yang pertama. Hey. Rambut dia panjang. Ni suara suara siapa yang dia nyanyi perut energi?
Dia lebih sedap lagi ya. Itu sebenarnya sedap. Sedap. Saja je aku buat konten macam kau jadi vokal penyanyi je lah sana. Convert kepada Cik Mau ni sebab aku nak tengok engkau keliru ke tak meneka suara pada partner kau. So lepas ni aku nak engkau ni kita buat track cover version gitar. Aku nak kau prepare lagu. Wow, boleh? Tapi boleh. Macam biasa lah. Boleh tengok info nak? Boleh. Tapi boleh. Macam biasa lah kalau kau tengok track cover aku dengan boleh. Kau satu konten tu aku dengan kau je. Boleh? Kita buat macam dulu, kita repeat balik. Boleh? Kalau siapa-siapa nak benda tu saya repeat balik macam Mimi saya buat dulu. Satu konten tu khas saya dengan Mimi je terja cover. Korang boleh komen kat bawah. So kita jumpa di next konten. I love you, bye. Assalamualaikum.